Hai, ternyata kamu belum subscribe ya? Pencet yang tombol merah, kalau udah, nanti tahun depan akan ada sesuatu yang ajaib datang kepadamu. Makanya langsung aja di subscribe, terima kasih. Ayo Mipan sama Zuzuzu, semangat! Om pernah denger ga tentang backroom? Waduh, backroom itu apa guys? Aku nggak tahu sama sekali. Coba kalau kalian tahu tentang backroom, komen di bawah ya. Aku tidak pernah denger Zuzuzu. Tapi kayaknya Om Profesor Slotip dia lagi sedang membuat alat gitu deh di labnya, tapi aku nggak tahu. Backroom itu ruangan Om. Oh, dia adalah ruangan. Itu ruangan apa? Kayaknya serem banget ya ruangan belakang, bener ga Zuzuzu? Oke, ayo semangat olahraganya, semangat. Wah, kok tiba-tiba getar gini? Waduh, kok gempa ya? Wah, apa yang terjadi? Wah, waduh, kita ada di mana nih? Ya ampun, Mipan sama Zuzuzu, kenapa kita bisa ada di sini? Aneh banget dong tempatnya. Waduh, serem banget guys. Di sini Mipan dan Zuzuzu jadi kembar. Ayo Mipan sama Zuzuzu, kayaknya kita lagi ada di backrooms deh, yang tadi Zuzuzu jelasin. Guys, coba kalian tahu gak sih tentang backrooms ini? Kalau kalian tahu, komen di bawah ya teori kalian. Kok aku merinding banget ya sama backrooms ini. Tiba-tiba kita ada di sini dan suaranya serem-serem banget dong. Dan di sini ada tulisan Find the Exit. Kita harus mencari jalan keluar. Waduh, suaranya serem banget guys. Sabar, tungguin aku Mipan sama Zuzuzu. Tunggu guys, komen guys, ini tempat apa? Karena aku gak tahu sama sekali. Tiba-tiba aku terbangun di tempat seperti ini guys. Dan kita harus mencari jalan keluar kayaknya deh. Wah guys, guys sekarang aku butuh like dari kalian. Guys, sekarang pencet juga tombol like-nya. Karena dengan kalian menekan tombol like, kita bakalan dikasih energi. Jadi kita bakalan semangat untuk mencari jalan keluar. Ayo Mipan sama Zuzuzu, kita cari jalan keluarnya. Aku gak tahu ini ada di ruangan apa, karena tiba-tiba kita terbawa masuk ke dalam ruangan ini. Oh, jangan-jangan ini ada di belakang rumah kita deh ruangannya. Oke, aku ikutin Zuzuzu aja deh guys. Semoga aja Zuzuzu tahu ini ruangan apa. Akhirnya kita akan menemukan pintu keluar kah? Ayo duluan dong, duluan guys, duluan, itu pintu keluar kah? Apakah kita akan menemukan pintu keluar guys? Waduh, tempat apa ini guys? Wah, di sini serem banget, ada CCTV dan ini ada jalan keluarnya. Ini ada jalan keluar. Ayo kita keluar. Akhirnya kita keluar guys. Yes, semoga aja kita kembali ke rumah kita. Karena aku serem banget di tempat seperti itu guys. Waduh, kok kita malah ada di sini Mipan sama Zuzuzu? Ya ampun, serem banget dong. Ini tempat apa Mipan sama Zuzuzu? Waduh, udah gitu rame banget lagi yang datang. Oh, ini Zuzuzu mana? Wah, dia kenapa guys? Dia kenapa guys? Waduh, ayo Mipan, ayo Zuzuzu, let's go. Aku ikutin Zuzuzu aja guys. Ini Mipan. Nah, yang di depan Zuzuzu guys. Tapi di sini ruangannya gelap banget dong. Ada apa guys di ruangan seperti ini? Aku takut. Guys, sekarang kalian coba komen teori kalian tentang backroom sini guys. Serem banget backroom tahu. Tungguin aku. Semoga aja nggak ada siapa-siapa di sini guys. Aku ikutin Zuzu sama Mipan aja. Nih mereka berdua nih guys di depan aku. Mereka berdua jadi botak guys. Aneh banget ya karakternya botak guys. Kita harus semangat guys. Semoga kita loh. Ada apa guys? Itu ada siapa? Wah, ada monster. Kenapa dia badannya hitam semua? Dia siapa guys? Kalian kenal gak dia siapa? Coba kalau kalian kenal dia siapa, komen sekarang. Kabur, ada ngikutin kita. Kabur. Itu siapa guys? Kalian tahu gak itu siapa? Coba kalian komen sekarang guys. Kita menemukan pintu exit. Yes, kita menemukan pintu exit. Ayo, gimana cara kita ke situ? Oh my god, kita harus ke situ guys. Oh my god, di sini ada pintu exit kalau kalian lihat ya tuh. Tuh, tapi kita harus ke situ lewat mana guys? Lewat mana itu? Sabar guys, tungguin aku guys. Zuzuzu di mana? Kita harus kemana ini? Karena pintu exitnya udah ada di situ guys. Waduh, serem banget tempatnya guys. Jalan buntu semua dong.
Wah, tungguin aku guys. Tungguin, aku takut. Gimana guys, kita disuruh kemana ini? Ini loh pintu keluarnya tuh. Tapi gimana cara kita bisa masuk ke dalam sini? Aku tidak tahu guys cara masuknya. Oke, kita ikutin. Wah, jumpscare guys. Ya ampun, merinding aku guys, itu apa barusan? Guys, aku dimakan guys. Guys, tidak. Oh my god, energi kita disedot guys. Kalau ketemu sama yang hitam-hitam itu, kita jadi lemes. Waduh guys, aku butuh bantuan kalian. Please like, nice, terima kasih untuk like-nya guys. Karena dengan like dari kalian, aku tidak capek lagi. Hai Zuzuzu, hati-hati sama monster itu. Monster yang sangat mengerikan guys. Ini gimana ya, kita cari jalan keluarnya guys. Dimana jalan pulangnya guys, susah banget nyarinya. Oh, ini, kita menemukan jalan keluarnya. Let's go, kabur guys. Wah, aku jatuh guys. Tidak, aku jatuh. Kaget aku jatuh guys. Ayo keluar. Akhirnya kita bebas keluar guys. Langsung aja kita pulang ke rumah guys. Waduh guys, aku terpisah dengan Mipan dan Zuzuzu. Ini tempat yang sangat mengerikan. Di sini ada tulisan, berhentilah dengan mereka. Ya ampun, kok aku merinding banget guys. Permisi. Oke, kita lurus aja guys. Oh, kita bisa lari guys. Kok firasat aku gak enak ya? Kenapa aku harus lewati lorong begini guys? Oke, semoga aja gak ada yang ngikutin aku. Ih, merinding guys. Merinding demi apapun. Aku belok kiri deh. Aku takut. Wah, itu ada hitam-hitam. Siapa guys? Kabur guys, ada yang ikutin aku hitam-hitam. Sepertinya dia monster. Kabur guys. Oh, udah hilang dia. Udah hilang kah guys? Aku harus cari jalan keluar guys. Di mana ini jalan keluarnya? Aku tidak menemukan jalan keluar sama sekali. Oke, ini ada pintu terbuka guys. Oke, ini apa guys? Oke, ini tempat apa? Serem. Ini tempat apa guys? Di sini ada tulisan. Oh my god, still no contact guys. Waduh, ini tempat apa guys? Aneh banget. Kalian tahu gak ini tempat apa? Kok aku merinding ya? Semoga aja gak ada monsternya di sini guys. Ya, jalan buntu lagi loh. Aku harus mencari jalan keluarnya guys. Di mana nih jalan keluarnya? Apakah ada orang di sini guys? Di sini jalan buntu. Please, semoga kagak ada setannya di sini. Aku takut banget guys. Oh no, please guys, permisi. Semoga aku tidak menemukan hantunya. Permisi. Oh, ke sini kita belum guys. Mari kita ke sini guys. Hantunya aku nggak tahu ada di mana guys. Semoga aja dia nggak ada di sini ya. Karena aku merinding banget dan aku sangat ketakutan. Aku beneran takut bermain game ini. Ini ada apa guys? Ada tali guys. Tali apa ini guys? Permisi. Apakah ada jalan keluar di sini? Wow, monster. Kabur. Ada monster guys. Monster gila ya. Itu monster gila guys namanya. Serem banget loh, badannya hitam semua. Ya ampun, jalan buntu lagi di sini. Kayaknya di situ deh guys, di tempat monsternya deh. Kayaknya jalan keluarnya di situ. Aku takut banget lagi guys. Hei kamu, jangan mendekat kamu dasar monster. Oke, kita coba ke sini guys. Semoga di sini ada jalan keluar. Oh, kita senterin aja. Oh, kalau disenterin mereka nggak bakalan ngejar. Jadi aman guys. Jadi aman. Oh my god. Oke. Mereka udah nggak ngejar lagi guys. Aku bingung kita harus kemana nih guys. Banyak sekali jalanan loh. Oke, Mipan dan Zuzuzu ada di mana guys? Mereka berdua menghilang. Mereka berdua udah tidak bersama aku lagi dong. Semoga aku menemukan jalan keluarnya di sini. Gelap banget guys. Sumpah gelap banget. Aku tidak menemukan jalan keluar sama sekali. Please, nemu please. Dari tadi aku cuma bolak-balik doang di sini loh. Susah itu kah untuk menemukan jalan keluarnya? Wah guys, aku udah 1000 hari di sini, tapi tidak menemukan pintu keluar sama sekali. Aku malah bertemu dengan banyak monster guys yang cuma bolak-balik doang dari tadi. Sangat mengerikan sekali tempat ini guys. Tapi aku harus mencari jalan keluarnya. Ini yang ngikutin loh. Please, jangan kejar aku woy. Woy, pergi kamu sana, balik lagi. Mana nih jalan keluarnya? Susah banget guys. Wah, di sini ada banyak jalan guys. Di sini ada banyak jalan. Woi, dia ngikutin guys.
Kita lurus aja terus guys, jalan buntu lagi. Woi, jangan ikutin aku woi. Woi, dasar kamu, sana pergi. Waduh, serem banget dia guys. Dia beneran ngikutin aku dong. Ada dua dong. Dua-duanya ngikutin aku guys. Woi, yang satunya nyerang. Woi, pergi kamu. Aku udah mau meninggal guys, sedikit lagi. Oh, itu jalan keluar kah? Please jangan kejar aku woi. Woi, jahat kalian. Berani-beraninya ngejar aku. Oke guys, serem guys. Jalan keluarnya susah banget yang ini guys. Oh, dia ngikutin aku guys. Lihat dia. Dia sangat mengerikan. Ya, jalan buntu. Woi, berhenti Anda di sini ya. Berhenti ya. Berhenti Anda, berhenti ini juga berhenti. Ini juga berhenti. Ini enggak mau berhenti guys yang ini guys. Yang ini enggak mau berhenti guys. Ada dua loh di sini monsternya. Serem banget. Oke, kita harus kabur. Kita harus kabur guys. Kabur. Wah, aku nemu guys pintu keluarnya. Yes, aku berhasil. Aku berhasil untuk keluar. Aku sudah tidak sabar untuk keluar dari tempat ini. Tempat yang sangat mengerikan guys. Akhirnya aku berhasil. Betapa kerennya aku guys. Aku berhasil menemukan pintu keluar. Yeay. Wah, tiba-tiba aku pindah ke sini dong. Nah, ini dia Mipan dan Zuzuzu. Akhirnya kita bertemu kembali. Yeay, kita ketemu lagi om. Iya bener banget. Dan kalian karakternya udah gak botak lagi. Aku bisa bully om, ya ampun. Om beban. Wah, aku langsung dibilang beban guys. Padahal tadi aku jago banget ya. Wah, ini tempat apa guys? Sekarang aku ada di tempat seperti ini dong. Tempat yang sangat mengerikan. Loh, kok kita balik lagi di tempat seperti ini guys? Ini kan backroom yang pertama tadi. Oh, kita bisa lari guys. Let's go. Ayo kita cari jalan keluar lagi Mipan sama Zuzuzu. Ayo cari-cari. Aku merinding banget. Semoga aja aku tidak ketemu hantu yang tadi lagi guys. Hantu yang isi semua badannya warnanya hitam. Oh my god. Wah, tidak. Astaga, jump scare. Diketawain aku guys. Sumpah kaget banget guys. Oke, Mipan sama Zuzuzu, aku sudah menggunakan baju seperti ini. Ini bajunya keren banget loh. Oke, kenapa Zuzuzu? Oke, kita coba ikutin Zuzuzu guys. Ada apa di sini emangnya Zuzuzu? Waduh. Wah! Kok kita tiba-tiba masuk ke dalam pintu? Wow, oh my god, tiba-tiba kita ada di sini. Waduh. Tiba-tiba kita balik ke back room segini. Loh, si Mipan di mana? Ya ampun, kasihan banget si Mipan kesasar, guys. Aku sedang menggunakan baju anti radiasi. Let's go. Mari kita cari Mipan guys. Aku di awal. Ya ampun Mipan, kamu langsung aja ke pintu yang ada di belakang. Oh my god. Itu monsternya. Guys, di sana monsternya. Oh, itu dia monsternya guys. Serem banget dan pintunya ada banyak banget dong. Ih, susah banget guys, bikin pusing backroomnya. Ah, Zuzuzu dikejar. Zuzuzu dikejar sama monster yang sangat gila. Tidak. Ya ampun, aku dimakan guys. Monsternya larinya kencang banget dong. A few moments later. Oke, akhirnya kita bertiga sudah kumpul kembali. Ayo kita cari jalan keluar Mipan sama Zuzuzu. Let's go. Ayo kita cari jalan keluar. Kayaknya si Zuzuzu udah tahu jalan keluarnya. Jadi aku ikutin Zuzuzu aja guys. Ayo masuk. Kita akan masuk ke pintu rahasia guys. Wah, tiba-tiba aku ada di sini. Oke, akhirnya kita bertiga kumpul lagi. Kira-kira kita akan kemana nih untuk cari jalan keluarnya guys. Ayo kita ikutin Zuzuzu. Sepertinya Zuzuzu tahu jalan keluar guys. Kok ada suara monster? Itu monsternya. Aku melihat monsternya. Kabur. Kabur guys. Kabur. Aku melihat monsternya tadi ada di belakang. Kabur. Kita tinggalin si Mipan guys. Kasian banget si Mipan, kita tinggalin guys. Kabur, itu Mipan. Ayo Mipan cepat. Ayo lari Mipan. Lari, si Mipan udah kayak Among Us guys. Padahal aku juga guys kayak Among Us ya. Lari guys. Lari. Ayo Mipan, sini Mipan. Di sini ada jalan ini. Ayo Mipan. Ayo Mipan masuk. Ayo Mipan, sini Mipan masuk. Wah, ngumpet om. Oh, kita di sini tempat ngumpet guys. Nah, ada kok monsternya. Monsternya nggak ada, aman. Okay, let's go, kabur. Kabur guys, kita cari jalan keluar. Ayo Mipan, let's go. Hati-hati Mipan. Di sini banyak sekali bayangan guys. Wah, let's go. Apakah di sini jalan keluarnya? Ayo kita ikutin Zuzuzu guys.
Ayo kita harus keluar. Kita harus keluar guys. Hati-hati ada monster. Serem banget. Ayo kita keluar. Kita harus kabur dari tempat seperti ini. Kita harus pulang ke rumah. Oke, ini kemana? Hati-hati, itu ada monster. Itu ada monster. Zuzuzu, hati-hati. Di situ ada warna hitam-hitam. Oke, di situ monsternya deh. Tunggu aku. Tunggu. Nah, ini ada lampu yang sangat terang, guys. Wah, ini terang banget lampunya. Wah, itu monsternya ada di belakang, woi. Woi, monsternya ada di belakang. Kabur, guys. Monsternya ada di belakang, dia jagain pintu keluarnya, Kak. Tuh, itu tuh monsternya, guys. Wah, Zuzuzu dikejar. Kabur. Kabur, guys. Kabur, guys. Kita bikin dia pusing, guys. Kita bikin dia pusing. Let's go, kabur. Kabur. Di mana jalan keluarnya, woi? Kabur, guys. Ah, si Mipan di mana dia, guys? Itu Mipan, guys. Ini, Om. Kenapa Mipan? Kenapa kamu nemu jalan keluarnya, Kak? Enggak kan? Aku kira kamu nemu jalan keluarnya. Let's go, kabur. Kabur, guys. Jalan keluarnya di mana, Zuzuzu? Aku ikutin Zuzuzu aja, guys. Oh, Zuzuzu tiba-tiba ke kanan. Di sini, Kak, jalan keluarnya. Wah, bukan, guys. Ini mah tempat awal tadi. Let's go, kabur, guys. Hati-hati, guys. Di sini ada monsternya. Kita harus cari jalan keluarnya, guys. Mungkin di pojok-pojokan seperti ini ya jalan keluarnya. Semangat, semangat nyarinya, guys. Kalian ada di mana? Tungguin aku. Aku belum menemukan jalan keluarnya, guys. Itu ada monsternya di tengah-tengah situ, guys. Let's go, cari jalan keluar. Guys, aku menemukan jalan keluarnya, guys. Guys, aku menemukan jalan keluar. Di sini ada lubang, guys. Sepertinya ini jalan keluarnya. Guys, aku nemuin jalan keluarnya. Kalian ke lampu tengah, cepat. Cepat. Cepat, guys. Kalian ke lampu yang terang. Sini-sini, temuin aku. Guys, guys, aku menemukan jalan keluarnya. Sini-sini-sini, aku tungguin. Nah, ini guys, ini aku. Sini Mipan. Sini Zuzuzu. Ayo sini-sini, aku nemu jalan keluarnya. Ayo kita keluar dari tempat ini, guys. Dan kita kembali ke rumah. Let's go. Wah, kira guys, kita sudah kembali ke rumah, guys. Belum. Ini masih di mana, guys? Ini tempat yang sangat mengerikan. Ayo kita naik ke atas. Oke, let's go, kita naik. Wah, ini tempat apa lagi, guys? Aneh banget. Ayo, yuk. Nah, ini nih pintu keluarnya. Ini aku nemu pintu keluarnya. Ayo, let's go. Saatnya kita pulang ke rumah. Wah, kabur. Akhirnya sampai juga. Loh, kok di tempat Om Profesor Slotip di sini? Dan ada Om Profesor Slotipnya dong. Wah, halo Mipan sama Zuzuzu. Waduh, kenapa kita tiba-tiba ada di sini, Profesor Slotip? Apakah Profesor Slotip bisa jelasin apa yang terjadi? Wah, maaf banget. Sepertinya kalian pindah ke dunia lain, yaitu adalah backrooms. Sepertinya karena kesalahan aku. Karena apa yang aku buat menjadi gempa dan dampaknya seperti itu. Terjadi keanehan dengan dunia lain. Jadi mungkin kalian pindah ke sana, tapi untung kalian sudah balik. Waduh, ternyata ini ulahnya Profesor Slotip dong. Gara-gara Profesor Slotip kita jadi pindah ke tempat yang sangat mengerikan. Ya ampun, untung aja kita udah balik. Ya udah, Mipan sama Zuzuzu, aku capek banget. Untung kita sudah bisa balik ke dunia asli kita. Yuk kita pulang, kita istirahat. Let's go. Oke semuanya, terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton video ini sampai habis. Terima kasih juga buat kalian yang sudah klik tombol like dan juga subscribe-nya. Dan juga jangan lupa komen, guys, agar kita semakin semangat buat bikin videonya lagi. Oke, sampai jumpa lagi di video aku Dav lainnya. Bye-bye semuanya. Like atau kalian bakalan ke backrooms, guys. Bye-bye.